pada pertandingan Liga Super Malaysia malam ini antara Selangor FC dan Kelantan FC. Laga seru ini dimenangkan oleh Selangor FC dengan skor cukup telak 11-2. Data statistik pun menyajikan Selangor FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 54% ball possession, menciptakan 30 tembakan, 17 tembakan mengarah ke gawang, dan 11 tembakan berbuah gol. Dengan hasil ini, Selangor FC menduduki peringkat kedua dengan koleksi 49 poin. Sedangkan Kelantan FC menduduki peringkat ke-13 dengan koleksi 8 poin.